bangsa ini tidak boleh membiarkan ratusan nyawa melayang begitu saja. Agar tidak ada ayah dan ibu, adik dan kakak, kerabat dan tetangga yang meratap sendiri di pojokan. Sebab teman terbaik bagi para korban bukanlah ucap kedukaan, melainkan pengakuan bersalah dan pertanggungjawaban. Usut sampai tuntas, usut sampai tuntas. Sampai semua yang memang harus bertanggung jawab menerima harganya. Ini bukan lagi urusan sepak bola. Ini sudah menjadi urusan semua yang waras dan berhati manusia. Ini juga bukan dendam kusumat, melainkan rindu yang semakin tak tertahankan akan tegaknya keadilan. Kita bersama Aremania. Kita bersama mereka yang tak ingin hidup yang tercinta berakhir dengan sia-sia. Saya Najwa Shihab. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum.